senang bisa bisa bertransformasi lagi, bisa memberikan sesuatu yang mudah-mudahan bisa sampai ke penonton dengan seseru malam hari ini. Kalau saya selalu senang mengolah bersama sutradara ya. Menurut saya Mbak Upi sih yang luar biasa banget sih perjuangannya. Semua karakter tuh dibangun sama Mbak Upi, sama semua tim, Bang Joko, dan screenplay, semualah produser. Ini kan pasti semua itu diperhatikan bersama gitu. Buat saya ini ensemble tim yang gokil banget. Dan senang bisa kembali memunculkan sebuah karakter yang saya belum pernah mainin. Maksudnya teman-teman juga pasti kan kalau premier, misalnya pas datang saya tahu dong saya nggak pernah main film kayak gini sebelumnya. Action pernah, tapi yang seperti ini tuh nggak pernah. Aku nggak mau spoiler ah. Nggak boleh spoiler kan, kita nggak tahu. Ah, kata siapa dua karakter? Satu ah. Aduh. Aduh. Sudah mencoba semua genre apa gitu. Ya. Mungkin ini jadi tersulit juga nggak sih? Atau ya, ya, lumayan. Maksudnya secara teknis lumayan sulit gitu ya. Tapi overall tetap aja sih. Ini film ketiga saya dengan Mbak Upi gitu, dan happy banget bisa terlibat di proyek seperti ini. Enggak lah, udah sempat sebelumnya. Temanya apa ya, red aja sih, temanya sama-sama ini Sri Asi. Terus pasti tahu dong ini kaos kutangnya siapa? Tahu dong yang di film? Masa nggak tahu? Loh enggak kan kaos kutangnya Jatmiko, Jatmiko boleh dong. Ya udah. Oke okay, ya, thank you ya. Thank you ya.